Untuk yang kemarin kan sempat tuh Daun Jatuh kan sempat viral banget, naik banget karena lagu yang Rasa Jadi Luka. Kalau yang Rasa Jadi Luka tuh lagu keberapa? Nah, itu lagu pertama kita. Oh, lagu pertama langsung naik ya? Iya. Yeah. Tapi naiknya juga enggak pada saat itu langsung. Jadi ada apa namanya? Ada prosesnya lumayan lama, kayak setahun dua tahun baru naik banget. Baru boom. Itu kemarin gara-gara apa sih boomnya tuh tiba-tiba langsung dikenal banyak orang banget gitu? Viral di TikTok sih. Viral di TikTok. Tapi sebelum itu memang sudah ramai di YouTube, cuma tidak seramai sekarang ini. Dan yang apa namanya? Mungkin gongnya itu adalah di akhir 2020 yang dimana sound kita atau Rasa Jadi Luka ini dipakai di TikTok gitu. Dan di TikTok itu biasanya yang memakai lagu itu untuk mengenang orang-orang yang sudah tiada. Tidak ada gitu. Iya, sedih-sedih banget lagunya. Gitu. Terus kedepannya dalam jangka waktu pendek lah, ada keinginan untuk bikin lagu lagi nggak? Rilis lagu lagi nggak sama label ini? Ya, pastinya ada, karena ya kita juga masih muda dan tidak ada kata tidak untuk mengeluarkan karya-karya terbaru kita. Dan tanpa disadari oleh pendengar-pendengar kita, sebenarnya momen itu adalah pembuka di EP pertama kita gitu. Jadi momen adalah lagu pertama yang kita keluarkan untuk perjalanan kali ini, dan Rasa Laras ini adalah lagu kedua, dan mungkin 5-6 lagu ke depan itu adalah kita akan jadikan EP gitu, karena ini masih satu warna dan selaras. Jadi mungkin kita akan mengeluarkan EP namun berbentuk single baru nanti di akhir kita kasih tahu kalau ini EP gitu. Mini album. Ada target nggak untuk ngeluarin mini album ini, EP ini? Target kita adalah mungkin pertengahan tahun depan ya. Iya, pertengahan tahun depan. Sudah rampung, sudah semuanya sudah kita rilis, dan kita langsung fokus untuk EP kedua. Berarti sekarang ini kan tinggal 4 lagu nih. Maksudnya masih ada 4 lagu yang digarap untuk rilis EP gitu. Yeah. Udah ada materinya semua atau masih dalam proses? Sebenarnya untuk materi memang sudah kita siapkan dari awal. Namun mungkin untuk produksinya belum semua. Mungkin boleh kali ya dibocorin sedikit yang single yang akan rilis ini nantinya apa? Soal apa gitu? Dikit aja. Enggak sih sebenarnya hubungan ya sebenarnya kalau tak selaras itu kan pada saat kita masih berhubungan dengan pasangan kita. Kalau berikutnya ketika kita sudah pisah dan kita merasakan kerinduan. Okay. Jangan-jangan nih nanti lagu dari Momen terus Tak Selaras terus lagu berikutnya sampai 6 nih saling berkesinambungan. Bisa jadi. Oke. <Okay. laughs> Masih rahasia ya Tribuners ya. Yeah. Ditunggu aja nih lagu-lagu dari Daun Jatuh yang nantinya tahun depan tahun 2022 insyaallah pertengahan tahun mau rilis mini album pertama dari Daun Jatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.